Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Putra 23. Dan di video kali ini kita akan lanjutkan lagi perjalanan karir sepak bola bersama Andi Putra di tim Chelsea. Oke. Baiklah teman-teman, ini dia untuk start untuk klasemen sementara ya. Iya, hasil Liga Premier League, Chelsea masih di puncak nomor 1 ya. Tidak ada kekalahan sama sekali ya. Benar-benar hebat ya. Dan kalau kita lihat di score and feature, ternyata di jadwal selanjutnya kita akan hadapi Sang Hammer ya, alias Sang West Ham United. Oke. Oke guys, ini dia ada berita dunia ya di sini. Jason mendapatkan hasil skor yang sangat luar biasa menghadapi tim Crystal Palace di pertandingan kemarin dengan skor 6-1 ya. Benar-benar pertandingan yang sangat besar ya untuk skor Chelsea ya, mengalahkan Crystal Palace. Oke, kemudian sini ada Chelsea mengalahkan Crystal Palace dengan skor telak ya, 6-1. Benar-benar hebat ya, asas ada kehadiran si Andy di lapangan. Kemudian Arsenal menang lagi melawan Everton dengan skor 3-0. Lalu Manchester City melawan Brentford ya, dengan skor 3-0 tuh. Pelatihnya sampai marah tuh ya. Kemudian Brighton menghadapi Manchester United dengan skor imbang 2-2. Oke guys, dan ini dia hasil untuk pertandingan selanjutnya. Di tanggal 16 September kita akan hadapi Sim Hammer ya, alias Sang West Ham United. Nanti di tanggal 20 kita akan home cup ya melawan Luton Town. Dan di tanggal 24 barulah kita akan hadapi Sang The Red Devil alias Sang Manchester United di tanggal 24. Wah, benar-benar jadwal berat ya untuk tim Chelsea kali ini. Ya, ini dia hasil top score ya untuk sementara. Di sini yang didapatkan adalah si Watkin ya, dengan hasil toleran 5 gol dari 4 pertandingan. Sedangkan si Andy, apakah ada? Sepertinya kagak dong. Oke, assist gak ada, handshake gak ada. Oke lah kalau begitu. Kalau kita lihat dari tayangan awal, seperti gitu ya. Tuh, Andy dapatkan 3 gol dalam 4 pertandingan. Ya, kalian bisa lihat di tampilan depan ini ya, Watkin di puncak tuh, pemain Aston Villa. Kita harus kejar, oke? Oke guys, ini dia starting layupnya untuk hari ini bakal Sam Hammer ya, West Ham United di Stadion London Stadium nih, dan bermain sekitar 5 menit dengan menggunakan lever yang sangat sulit ya. Di sini formasi West Ham gunakan formasi 4-4-1-1 ya. Wah, bahaya banget nih, mereka sangat rapat nih. Oke, dan Andy masih dipercayakan sang kapten sebagai gelandang tengah ya. Menarik sekali. Ayo buktikan Andy, kamu pasti bisa menghadapi West Ham United. Langsung kita ke pertandingannya. Let's go. Oke teman-teman dan pemirsa, kita akan saksikan pertandingan lanjutan kali ini bersama Andy Putra di tim Chelsea antara tim West Ham United menghadapi Chelsea ya di Stadion Tuan Rumah. Oke diri ya, kita akan saksikan bersama Andy drama di lapangan dan bisa buktikan terbaik pada tim Chelsea agar bisa layak terbaik. Oke, ini ada apa nih, match ratingnya 9,0 atau 7,5%. Rebutan bola 3 kali, dribblingnya harus pas. Oke, kalau begitu kita akan coba ya. Baiklah teman-teman sekalian, kita mulai babak pertama bola dari tim West Ham United ya di pertandingan lanjutan Premier League ya. Oke, kita masuk ke pertandingannya. Andy lagi aba-aba. Oke, dia mesti halau. Baik sekali. Oke, dan menghasilkan lemparan dalam untuk tim West Ham. Baiklah, oh, langsung ke belakang dia ya. Oke, Andy lagi nutup semua serangan. Hati-hati sekali Andy, jangan sampai loyo. Oh my god, bahaya banget, langsung kontak. Oh, dia langsung ke belakang dia lagi. Di jam. Oh my god, hati-hati. Hati-hati, jangan sampai lakukan bola. Oke, masih luar biasa. Oke, dan para supporter sangat antusias ya. Lemparan dalam ini mulai. Oke, ada James yang dihalau. Tapi pertahanan begitu rapat ya. Oke, iya, tampaknya lagi uji serangan. Angkat bola, wah yang biarin. Oke, apa nih, ada berita Chelsea di puncak nomor 1 ya. Oke, defensinya sangat bagus. Baguslah. Dan menghasilkan Gorki untuk Marcel Davi. Ya, kiper kedua dari tim Chelsea ya. Sayang sekali Robert Sanchez tak kemana sih. Oke,
dan kita karya bersama ya. Oke, Goki tentunya. Kita karya bersama ke markai 7. Nangka angka, kita berdepan pada Andi. Andi, ya, perang-perang Andi. Karena pertahanan coba sampai begitu rapat. Oke, agresif sekali dimulai. Ke James, terpaksa Andi maju. Ruang kosong. Oke, tampaknya sangat lama banget. Hati-hati, banyak sekali puncian. Ya, apakah Andi bisa melewati pertahanan tim West Ham United yang begitu rapat? Oke, mari kita lihat bersama. Ya, hati-hati James, baik sekali dia. Aduh, hati-hati Andi. Ya, baik sekali Hakim Jie. Angkat bola. Gagal banget. Astaga. Hati-hati, kontak ini mulai dari tim West Ham United. Awas, mundur, jangan loyo. Oh tidak, apa? Aduh, sayang banget tidak di-tackling. Berbahaya sekali kita ini sama-sama. Awas, fokus, bertahan. No, jangan sampai. Tidak. Apa yang terjadi? Offside kah? Kita di-replay. Banjir tidak jeli ya. Dan ternyata, offside. Oh, kakinya Lucas Paqueta terlalu maju. Dan menghasilkan tendangan Gorki. Angkat bola berdua. Dapat. Aduh. Lalu maju ya. Sangat dua nalar. Oke, angkat bola lagi ke James. Angkat James. Oh my goodness. Lagi. Well, dapat. Oke, dia pelanggan. Oke, pada si Andi. Andi langsungkan sharing. Jason ruang sungguhnya ke bawah. Apa bisa? Sayang banget. Tepakan dia. Aduh. Gagal berebutan. Oh, bahaya. Kontak tadi mulai lagi. Ateos kosong. Tidak, jangan sampai. Oh my god. Sangat luar nalar ya. Oke, James mainkan saja Andi. Wah, lapar banget ya. Dari tadi kuncinya begitu kuat sekali di West Ham. Pada Kim Jie. Yeser Andi. Oh my goodness. Oh my god, Sterling. Aduh, umpannya. Padahal cepat banget ya. Tetapi bolanya masih direbutkan. Aduh, kok gagal. Oh tidak, buang. Bagi ke sini. Oke Andi. Ya, sangat luar biasa Bung. Aduh, begitu rapat ya pertahanan tim West Ham United. Tim Chelsea harus bisa membawa kecilannya si Andi. Oke Sterling, Jason. Atas. Baik sekali Hakim Jie, cepat tua apa lagi. Yeah. Jepret. Aduh. Jepret, aduh. Bisa disempat beli Aski Bung. Apa anda? Oh tidak, langsung kota tadi mulai. Aduh, bayar, biasa gak enak. Aduh. Awas, mundur, bawah. Hatukan kosong, astaga. No. Aduh, untung saja di blok. Masih aman ya. Wah, sangat luar nalar ya. Pertahanannya segitu rapat. Harus bisa membongkar pertahanan timnya. Aduh, dikunci ya. Umpannya pun dikunci. Bayar. Oh, apa jadi kartu kuning Ariel Obiana ya? Nampaknya dia sengaja ada menikmati salah satu pemain jersey ya. Sehingga apa kartu kuning? Oh, tidak. Oke. Yang menghasilkan tenaga penjuru. Mari kita sama. Angkat bola ke bawah. Duel. Oke. Ya. Oke, Andi. Langsungkan game. Aduh. Tim Chelsea berusaha keras, tampaknya mobile api pertanding West Ham itu rapat. Oke, kontaknya mulai. Sterling, ke bawah dia. Oke, hati-hati. Oke, bagi. Sterling, sini. What the hell? Wow. Aduh, ya. Oke, bagi. Aduh, lama Jason. Aduh, dah saya kosong dah. My God, bahaya banget. Aduh, bahaya, kontaknya dimulai lagi. Hati-hati sekali. Oh, tidak, langsung berpemat. Oh, my God, buang aja. Tapi kan dia, bisa dikocek-kocek dia. Langsung ke atas. Oh my god, hati-hati. Aduh, gagal. Oke. Masih aman ya. Aduh, tadi sangat dua nalar. Oke, Kakin Cie umpan. Miskomunikasi lagi. Bisa-bisanya ya. Oh, tidak. Aduh. Oke, bagi ke si Andi. Aduh, hati-hati Andi. Itu rapat banget tim West Ham United. Langsung membongkar pertahanannya. Oke, mari kita bersama-sama. Hati-hati. Aduh, baik sekali umpannya. Bagi. Umpannya. Astaga. Ya ampun. Bisa-bisanya ya. Oh tidak. Angkat bola. Tidak offside kah? Oh bahaya banget. Oh. Baru semprit ya. Offside tentunya. Terlalu maju kita di replay. Apakah itu benar? Ya. Offside ya. Terlalu maju. Dan menghasilkan tendangan free kick tentunya. Oke. Angkat bola. Berdua. Aduh biasanya. Oke. Dua lagi. Oke. Sini. Baik sekali Jie.
Aduh jie umpannya, astaga. Lagi jelek banget lah. Oh my god, hati-hati. Hati-hati kosong. Untung aja masih ada bet. Langsungkan saja kepada Andi. Andi, ya, 1-2. Aduh, dari tadi West Ham United begitu rapat di bagian tengah. Passing-passing yang diperlihatkan. Pelan-pelan dia ya. Betul-betul kesulitan banget. Oke, Andi, ya. Oh my god, Jason. Langsungkan ke sini. Jason lagi. Aduh, wakak. What the hell? Oh my god, main taking-taking ya. Oke. Aduh, Sterling. Blok ya. Dan ternyata babak pertama telah berakhir. Astaga. Oke teman-teman dan pemirsa, kita akan lanjutkan ke babak yang kedua. Let's go. Oke teman-teman dan pemirsa, kembali ke babak kedua. Bola kali tim Chelsea ya. Tidak ada gol tercipta. Sangat diuat banget ya. Pertandingan begitu rapat, makanya susah ditembus. Oke kepada ini. Oh my god, Andy. Kita akan sama-sama Andy ya ke bawah. James. Oke, bagi Andi. Hati-hati sekali apa kue tadi belakang. Ya oke, baik sekali. Aduh, direbut. Oh my god, dapat. Aduh. Gagal perebutan. Astaga. Oh, bolanya keluar lapangan. Dan lemparan dalam tuh Jared Wesham. Oke, handsball sih. Ya, ternyata handsball ya. Terlihat jelas tuh. Dan menghasilkan tendangan free kick untuk Chelsea ya. Tampaknya pendukung West Ham itu sangat tegang di sana ya. Oke, Fabianski tampaknya menyukarkan untuk membentuk pertahanan yang kokoh ya. Oh my god. Oke, siap-siap kita kali ya bersama. Free kick akan dimulai tentunya. Dan masukkan free kick untuk tim Chelsea. Oke, Hakim Ziyech angkat bola. Aduh, skaku batik. Astaga. Thomas Partey ya. Oke, ini dia pelatih West Ham. Tapi Moyes tampak tegang di sana ya. Dia ingin menjaga serangan. Dan menghasilkan tendangan goal kick untuk Fabianski. Oke, Fabianski angkat bola. Berdua. Dapat. Oke. Hati-hati. Aduh. Oke, si Andi lagi berhasil. Awas, Jason. Jangan terlalu maju, Jason. Offside nanti. Nah, ke sini. Oke, Jason. Zoom up lagi, Jason. Aduh, masuk ke sini. Oke. Iya. James tampaknya. Aduh. Gagal banget. Astaga. Dapat. Oh. Bolanya keluar lapang lagi. Dan menghasilkan lemparan dalam. Wah, begitu susah kali tembus ya. Dari tadi tim Chelsea berusaha keras untuk mengobrak-abrik pertahanan tim West Ham. Begitu kuat ya. Oh tidak, langsung kelupas. Hati-hati sekali. Aduh, enggak bisa rebut. Oh tidak, bahaya. Jam. Oh my god. Oke, kejar. Harma, bahaya. Bahaya. Aduh. Oke, berputar bola si Andi. Hati-hati Andi ya. Asing, Jason. Bagi, cepat sini. Oke. Ya. Nah, kasih nih. Oke. Ya. Cari uang. Oke. Jason. Aduh. Ya ampun. What the hell? Umpannya begitu mantap tapi berputar bola begitu keras ya. Oh, tidak. Hati-hati sekali. Oh my god. Oh, tidak bisa di kiri dong. Oke. Waduh, gawat. Berbahaya. Firasat gak enak. Aduh. Ya. Bagi aja. Oke. Wah. Kucing yang gitu kuat ya. Oke, bagi Jason. Ansu angkat bola. Dapat. Masih apa. Oke. Aduh, umpannya. Jelek banget dah. Astaga. Bisa begini. Oh my god. Berbahaya. Hati-hati. Oh, tidak. Langsung pendekkan saja. Oh. Bahaya. No. Aduh. Wow, sekali. Hutang bola. Oke, Jason. Oh ya, cepat. Kontotek. Cepat. Waktu tidak ada lagi. Bagi. Oke, baik sekali. Starting. Aduh. Bagi. Jamet. Gol. Akhirnya Andy bisa memberikan kontribusi terbaik orangnya. Dan langsung bisa dapatkan gol pertama di pertandingan ini, Bung. Luar biasa. Kita di replay bagian umpan Sterling ya. Meskipun terlalu jam begitu susah. Tetapi Andy bisa menyelesaikan luar biasa. Dan akhirnya membuahkan golnya. Kita di replay tembakan Andy yang begitu dekat dengan kiper Fabianski langsung bisa dapatkan gol pertama. Akhirnya Frank Lampard pelatih Chelsea langsung bangga ya, luar biasa katanya. Oke, Andy Putra dengan hasil keempat gol dalam 5 pertandingan ya, 5 ini ke-68 dicetaknya, betul-betul mantap. Oke, pengganti pemain Karin Jackson ditarik keluar di kaki kanan Kuku ya. Ini ada sebuah mesin gol untuk si Kuku.
Oke teman-teman Misa, di mana pun ada berada, skor jadi 1-0 untuk tim Chelsea. Oke, atuh, kau bisa bertahan. Oke, manfaatkan baik karena umpan salah. Oke, awas, awas. Oh, no. Aduh, bisa lebih gila. Oh, tidak. Oke, passing, baik sekali. Aduh. Bisa isep Fabian, skibum. Apa anda? Oke, kita lihat bersama-sama. Ini dia, pergantian pemain. Dani Ings dimasukkan nih ketika Jonathan David ya. Wah, bahaya nih, mesin gol mulai berasi. Dan menghasilkan tendangan Vicky dimulai ya. Oke, angkat bola. Berdua. Aduh, ya. Gagal lagi dong. Oke, Pabianski kemana kayak tuju. Kita kira bersama, dia melemparkan ke batas. Oh, hajati. Oh, apa yang jadi? Handsball ya. Oke, tampaknya perlu kuasa begitu masih dengan Mila ya. Bin Chiwon akhirnya dikeluarkan ketika Alejandro Grimaldo ya. Oke, mereka itu sih untuk bisa sebagai mesin gol. Dan masing-masing Friki angkat bola. Ya. Padahal udah pas lah. Tapi bolanya masih dapat keeper. Angkat lagi. Berduel. Oke, pas. Oh my god, nasi. Oke, ya. Hati-hati sekali. Oh my god. Oke, okay, bagi bawah. Boy sekali James. Apa lagi? Aduh, umpannya. Astaga. Oke, okay, pressing. Biar enggak ada ruang untuk umpan. Oke, okay, ya aduh. Mari kita kecoh ya. Oke, okay, sudah menimba akhir. Jangan sampai kecolongan lagi. Baiklah, mari kita bersama-sama. Oh tidak. Baiklah. Aduh, lupas lagi. Tentu saja ada James. Oke, okay, bagi ke saya. Aduh, masih passing. Ah, benar-benar luat banget ya. Bagi supaya sini. Oke, ke sini. Oke, Andi. Ya, baik sekali. Nah, ini dia. Dia kuku. Oke, aduh. Ya ampun. Gila enggak tuh. Perdebutan bola. Benar-benar gila. Ah, my God. Oke. Aduh. Pas ke bawah. Hati-hati. Aduh, lepas lagi dong. Apa anda? Oh, tidak. Hati-hati. Hati-hati sekali. Oh, tidak. Jangan sampai ngomong. Oh, no. Buang. Oke, passing-passingnya begitu hati-hati sekali tim Chelsea. Ya, oke, Jem, Andi, ya, awas, Cie, passing 1-2. Baik sekali, kali ini akan berhasil. Andi, mode baru, Andi. Oke, 5 nih, cukup. Ya ampun, diam. Astaga. Aduh, sayang banget. Oke, pengganti pemain lagi. Florian Kainz ditarik keluar dikat Thomas Soucek ya. Oh my God, 2 menit akhir ya. Astaga. Dan menghasilkan gol kick tentunya Fabianski. Oke, mana kayak 7. Umpan jauh aja dia. Siapa di sana itu? Ah, tidak berhubungan bola. Oh, salah penis, secara teknis ya. Oke, kita kayak bersama. Kali ini Andi akan lakukan lemparan dalam. Berikan instruksi untuk bisa maju. Oke, lemparan mulai. Oke, awas belakang. Hati-hati sekali. Oh tidak, hati-hati banget. Oke, aduh, hati-hati. Ah, umpannya. Woi, masih dapat kuku. Oh my goodness. Oke, okay, hati-hati sekali. Hati-hati banget. Oke. Okay. Aduh, tak banget dong. Oh my god. Bagi belakang. Oke. Okay. Ya. Awas. Hati-hati. Ayo, baik sekali. Oh my god. Aduh. Yeah. Tembakan. Oh my god. Oh. Apa yang jadi? Handsball. Akhirnya kena karmanya Mafia Panos ya. Kita di replay bagaimana terjadi ya tembakan tadi mengenai tangan Mafia Panos. Oh tidak, langsung shock ya. Tidak percaya. Dan menghasilkan tendangan 12 batu lain tadi ya. Ini adalah tendangan penalti terakhir atau menit-menit akhir. Ayo steady, mampakan baik. Steady. Akhirnya langsung bisa menghancurkan tim West Ham yang begitu rapat ya. Dan langsung berhasil bersama pelatih dan kawan-kawan. Dan membungkam dari omongan Mabik Moyes ya. Oke, para supporter tuan rumah, begitu dia membisu ya, karena tidak percaya tim kesayangan dibobor. Kita di replay bagaimana itu terjadi ya. Sterling tembakan tentang 12 pas langsung menggecoh Fabianski. Dan akhirnya Sterling bisa memberikan hal yang terbaik untuk Chelsea. Oke, teman-teman bisa dimanapun ada berada, skor jadi 2-0 untuk tim Chelsea. Oke, dapat. Oh my god, tidak pelanggaran ya Sid. Itu pelanggaran biasa. Bagi cepat waktu tengah akhir. Asing, aduh kemana sih? Ada mas, sayang banget. Oh tidak, oke, lepas. Ah, Fabianski. Dan ternyata babak kedua berakhir. Oh my god, luar biasa bung. Skor telak ya atau skor mutlak untuk si Chelsea. Dan akhirnya Andi bisa memberikan gol yang terbaik untuk musim pada timnya.
Dan ini dia bahwa si Andi tidak gentar ya untuk menghadapi tim yang kuat dan langsung memberikan kepercayaan pada teman-temannya bahwa inilah namanya sepak bola, kita harus tetap tidak boleh emosional. Oke ini dia bermainnya, match ratingnya 9,0, bermain 94 menit, 1 gol, tidak ada assist, 29 passing pass dan lari 15,6 km. Mantap. Oke teman-teman pemirsa, ini dia hasil perjalanan karir bersama Andi Putra bersama tim Chelsea melawan West Ham United dengan hasil yang sangat luar biasa ya. Berkat dengan golnya, dia mampu bisa memberikan kontribusi terbaik pada tim Chelsea tersebut. Oke. Pada teman-teman dan sekalian, dan di video selanjutnya kita akan lanjutkan lagi ya perjalanan karirnya. Oke. Dan terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video pertandingan sampai akhir babak. Semoga teman-teman yang tonton terasa terhibur, seru dan enjoy merenjoy. Oke. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Putra 23. Dan jangan lupa juga bagikan videonya ini ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya. Jika teman-teman suka dengan pertandingannya yang sangat seru dan sangat epic, tulis saksikan. Dan kita akan lanjutkan lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.